Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya sudah ada Kit Blizzard Sonic Black Special ya teman-teman. Dia ini adalah brand dasing lagi ya teman-teman. Dan yang berbeda dengan Blizzard Sonic Black Special yang biasanya itu terletak pada chassisnya. Biasanya kan chassisnya biasa saja, ini berwarna hitam. Sedangkan ini chassisnya itu berwarna merah. Dan bedanya lagi terletak pada bannya. Sedangkan untuk bodinya itu sama-sama menggunakan bodi hitam transparan teman-teman. Untuk lebih detailnya nanti kita lihat aja isi kotaknya. Dan untuk harga Blizzard Sonic ini harganya Rp80.000 ya teman-teman, karena ini masih termasuk brand dasing yang premium series ya teman-teman, sama seperti dengan Shining Scorpion yang sudah saya unboxing di video sebelumnya. Karena ini berbeda dengan dasing yang kotaknya itu berwarna putih ya. Oke, mari kita lihat dulu sisi kotaknya sebelum kita unboxing. Seperti biasa, ini menggunakan bahasa Mandarin. Chassis yang digunakan yakni chassis PS dengan nomor item 360. Maksudnya 300660 nih ya. 60 kayaknya ya. Oke, ini dia Aero Mini 4WD series. Sudah tidak ada lagi yang menarik ya teman-teman. Sama aja seperti kotak-kotak biasanya. Oke, langsung saja ya guys, kita unboxing. Ini masih disegel ya teman-teman. Untuk link pembeliannya nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi, akan saya cantumin situ. Oke, langsung saja kita unboxing. 1, 2, 3. Oke guys, ini dia penampakan dalamnya. Ini kita pertama mendapatkan body dengan warna hitam transparan teman-teman. Ini masih disegel juga. Mari kita lihat lebih detailnya lagi. Ini dia bodinya, gimana, keren kan? Ini hampir sama saja dengan Blizzard Sonic Black Special yang biasanya. Oke, next. Ini dia gearboxnya, kita juga mendapatkan akar serta roller berwarna hitam. Ini untuk pengerasan untuk roller samping ya teman-teman. Ini juga berwarna hitam transparan. Oke, next kita mendapatkan ban dengan ukuran small atau kecil, dan ini sama rata ya teman-teman, sama rata untuk ukuran depan. Jadi ban belakangnya itu sama dengan ban depan besarnya. Dia berwarna merah sesuai yang ada pada gambar di boxnya teman-teman. Dan ini dia chassis VS nya yang berwarna merah, merah menyala ya teman-teman. Ini dia. Oke, next. Kita juga mendapatkan velgnya yang berwarna hitam dengan palang 3. Oke. Ini
Dan ini dia dinamonya, grease gear, penghubung ini 4WD dan perangkat lainnya, roller juga ada warna hitam. Oke. Dan yang terakhir ini dia guys, decalnya atau stikernya. Ini kit lumayan, rilisnya lumayan baru banget ya teman-teman, karena dapat lihat di sini 2021. Jadi stiker ini masih mengkilap banget atau masih bersih banget ya teman-teman. Ya, makanya untuk seri yang kotak hitam ini bisa dikatakan seri premium. Dan harganya sedikit lebih mahal daripada yang berwarna putih teman-teman. Dan di sini ada tulisan si pemilik mobil Retsu Seiba, tapi ini tidak muncul ya di serial animenya Let's Go ya teman-teman. Mungkin karena namanya Sonic makanya ditulis di sini Retsu Seiba. Dan ini buku panduannya, Victor Sonic Black Special Face Chassis. Di sini ada tertera pemasangan stiker, body, chassis dan semuanya yang ada di sini ya. Oke, cukup itu dulu video dari saya. Oke, di next video saya akan unboxing lagi kit yang lumayan langka dan ini baru saya datang ya paketnya. Ini dia Fire Stinger ya teman-teman. Mengapa saya bilang ini langka lagi, sama seperti dengan Shadow Breaker. Lihat saja, tunggu saksikan saja di video kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika teman-teman suka dengan video saya, dan aktifin tombol lonceng supaya teman-teman update selalu video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.